Halo Berber semua, kembali di channel David Kamil Performa Auto. Kali ini kita akan mereview satu buah Toyota Hilux lansiran tahun 2013, tapi bertipe V ya, bukan G. Artinya tipe V, transmisinya otomatik dan berpenggerak 4x4 dan V anti turbo ya. Itulah kelebihannya. Jadi memang untuk seri V sendiri memang unitnya nggak terlalu banyak ya, karena dia otomatik, diesel, turbo, dan berpenggerak 4x4. Ini dia mobilnya, tahun 2013 warna hitam. Tahun 2013 warna hitam ya, Hilux. Kondisinya cukup bagus ya, masih banyak originalnya. Bannya sendiri menggunakan Maxxis ya, Maxxis Bravo AT 980 ya. Ini dia penampakannya, baknya juga masih cukup bagus ya. Nah, keunggulan tipe V ini sudah jok kulit dan sudah electric seat depannya ya. Sudah electric seat ya. Dan dia sudah persis seperti Fortuner ya, untuk dashboardnya ya, penampakan dashboardnya ya. Nah, dia sudah V anti turbo. Dan kali ini, reviewan kali ini, kita mereview salah satu mobil yang memang milik daripada user ya, sehingga memang belum disalonkan ya, belum dicuci, dipoles dan disalonkan ya, sehingga kondisi apa adanya dan kelihatan originalnya ya, belum ada yang disalon-salonkan. Nah, sudah ditambahkan turbo timer dan kata sang pemilik ya, engine mountingnya baru diganti ya semuanya, jadi getarannya sangat lembut ya. Nah, buat kalian yang suka dengan mobil ini, kalian bisa menghubungi pemilik mobil ini ya. Mobil ini ditaruh dan dititip di AMS Auto, Bursa Mobil 1 nomor 16, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hubungi Helsan O'Brien 0811-9129-933. Saya ulangi, hubungi Helsan O'Brien 0811-9129-933. Mobil ini ada di wilayah Bursa Mobil 1 nomor 16, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya hanya membantu untuk mereview singkat mobil ini. Kondisinya masih cukup oke, hanya perlu pembersihan dan pemolesan bodi lagi. Untuk double cabin, sepertinya mobil ini tidak buat mengangkat barang-barang berat atau tidak untuk proyek dan tidak untuk tambang. Demikian, Borbor Tanah Air, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian penggemar double cabin. Saya David Kamil, pamit mundur, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.